Bi, dengar macam lagu Datuk sering. Lagu apa lagu saya? Ikhlaskan. Hah? Tahu ke nak tahu? Ikhlaskan. Berdiri dulu sama saya, Bi. Bi. Naik di atas. Mana tuh bunyi radio ke apa? Bunyi radio ke apa sini, Bibi? Hah? Radio. Sahur bukan nyanyi. Cekbi. Hah? Cekbi dulu, enggak tidur memang suka nyanyi. Eh, sejak, sejak, sejak. Cekbi. Tak. Tak. Dia nyanyi. Sejak. Cebi, Cebi, Cebi. Radio bukan nyanyi, huh? Ngajian, sahur. Nyanyi lagu saja. Cepi, cepi. Loh, cepi. Coba dari rencana lagu saja. Gimana? Bagaimana dia rencana lagu saya, Bibi? Jadi di mana-mana kan ada. Iya, ada lagu saya. Kenapa sudah dia? Mama mau dengar nyanyi, mama terkejut. Sering dengar Cebi nyanyi. Iya. Cebi dah lah terkejut Cebi dengar lagu ni. Pasal ada suara perempuan nyanyi sekali Cebi. Hah? Suara perempuan apa? Cebi kan tengah nyanyi, tiba-tiba ada orang nyanyi sekali. Siapa? Mama tak nyanyi? Ada perempuan macam nyanyi sekali. Mana dia ada? Patutlah Cebi terkejut. Tak, memang tak ada Cebi. Hah? Cik Bi dengar dua orang sekali dengan Cik Bi tadi. Tak ada siapa dia ni. Mama belah-belahan. Memang Cik Bi nyanyi tapi dia suka lagu-lagu mana-mana. Itu lagu Datuk. Ikhlaskan. Eh, kamu dengar di mana? Saya kan tengok di TV. Dengan siapa? Dengan Tok Malah yang hari itu show malam apa tu. Di hotel. Oh iya? Ya ampun. Sahur.